Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila ma qala al Imam Abu Wahab Asy'arani lam qal fi kitabihi Bayanil Ikhlas. Akana Amir Mu'minin wa kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala yaqul qara'tu fi ba'dil munazzala fi ba'dil kutubil munzala inna ahwana ma ana sani' bil alim idha talabat dunya bi ilmihi an uharrimahu ladida munajati. Waqad kana Hatimul Aswam rahimahullah ta'ala yaqul inna min asqan nas yawmal qiyamah aliman amilan nas bi ilmihi wa huwa lam ya'mal bihi. Waqad kana Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala yaqul ma'aridtu qawli ala amali illa wajadtu amali magduban li qawli. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahu wa ta'ala yaqul laqad a'rabana fil kalam falam nulhim falahana fil amal falam na'rib. Wa kana al-Auza'i rahimahu wa ta'ala yaqul idha ja'a li'rab fil alfad dahabal khusu' min al-qari' wa sami'. وكان سفيان رحمه الله تعالى يقول بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زانت سرا فجاءها المخاض فافتضحت وكذلك من لم يعمل بعلمه يفضح الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والله أعلم. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, fisih wal afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita, orang tua kita, guru-guru kita, kesehatan dan umur yang panjang untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita pelajari di malam ini yang kita baca menjadi manfaat dan menjadi ladang amal kita kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai dan kita kaji, maka mari kita membacakan satu al-fatihah kita hadiahkan terkhusus untuk al-imam al-kutub Habibana Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gersik. An Allah yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzukuna mahabbatahum wa yatafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim syai'un lillahi al-fatiha. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita masih berkutik tentang kajian bagaimana beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, dan tidak tercampuri daripada riya. Dan sebab bagaimana kalau sudah amal tercampuri dengan riya, bagaimana kerusakan yang terjadi pada amal tersebut. Maka kita mulai dengan kalimat hikmah daripada Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, aku membaca dari sebagian kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab yang turun yang terdahulu, di antaranya Zabur mungkin atau Injil, Taurat,
itu ada disebutkan kata beliau paling minimal, paling sedikit atau paling rendah yang Allah balas untuk orang alim yang mencari ilmu atau menyebarkan ilmu tapi untuk mencari dunia dengan ilmunya, apa yang Allah lakukan untuk alim tersebut? An uharrimahu ladida munajati, aku haramkan, aku larang, aku cegah, aku kurangi, aku tidak berikan rasa munajat, rasa indahnya munajat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minimal yang Allah berikan daripada kehinaan untuk orang yang mempunyai ilmu tapi dengan niatan dia mendapatkan dunia dengan ilmunya atau mencari dunia dengan ilmunya, maka Allah cabut kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau udah saya gini udah seperti orang yang paling paling susah, orang yang paling sial, rasa lezat itu dicabut. Faliyadu billah min dalik. Kalau kita baca salaf-salaf funasole kita, itu daripada lezatnya mereka dalam beribadah kepada Allah, sampai ada di antara mereka itu kalau mau operasi, zaman dulu kan gak ada peralatan operasi yang canggih, sehingga mereka operasinya ya manual. Jadi jika mau operasi apa seperti amputasi kaki atau tangannya, ada itu seorang soleh itu dia minta dioperasi dalam waktu sholatnya, dalam waktu dia sholat, apa itu di waktu sujudnya, apa itu di waktu duduknya dalam sholat, ini dia minta dioperasi dalam waktu tersebut karena dia hilang daripada rasa sakit tersebut atau rasa lainnya dalam sholat. Dia hanya merasakan keindahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak mereka atau mengoperasikan tubuhnya yang sakit di pada sholatnya dan tidak terasa sama sekali karena lezatnya munajat mereka kepada Allah. Ini dicabut untuk orang yang alim tapi dengan lantaran, dengan maksud, dengan kealimannya tersebut untuk mencari dunia, dicabut oleh Allah kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteruskan lagi oleh Hatim Al-Aswam, inna min asqan nas yawmal qiyamah aliman amilan nas bi ilmi wa huwa lam ya'mal bih. Nanti yang paling celaka, paling sial, paling hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu seorang alim yang mengajarkan orang dengan ilmunya atau manusia beramal dengan ilmunya, wahuwa lam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia dakwah ke sana, dia dakwah ke sini, dia ngajar ke sana, dia ngajar ke sini, dia ceramah ke sana, dia ceramah ke sini, tapi dia tidak ada membekas untuk mengamalkan sama sekali. Orang mengamalkan, dia tidak mengamalkan. Orang mengamalkan, tapi dia tidak mengamalkan. Ini orang yang paling parah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Sahibu Zubat, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seorang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini nanti siksaannya dia lebih parah, lebih dulu
daripada orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Ya, dia didahulukan dan dia yang paling sengsara. Faliyadzubillahi min dzalik. Orang mengamalkan ilmunya tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia yang mengajarkan tapi dia enggak pernah mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Ini seperti orang jualan baju tapi enggak pakai baju. Dia jualan baju tapi dia telanjang. Atau dia jualan obat tapi dia pesakitan. Dia jualan makanan tapi dia lapar sepanjangan. Nah, ini orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya dan dia paling celaka kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksaan tersebut. Waqad kana Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala yaqul ma aridtu qawli ala amali illa wajadtu amali magduban li qawli. Kata beliau, kalau aku lihat perkataanku, ceramahku, nasihatku dengan amalku, maka beliau mengatakan, aku dapati amalku mendustai perkataanku. Jadi kalau omongannya indah, tapi ini babul i'tiraf, ini minta wadu'ihi, dia mengatakan seperti itu. Nah, ini model-model seperti kita, kita ngomongnya indah, kita memberikan nasihat banyak, tapi tidak ada sedikit pun tidak berbanding besar dengan amal yang kita kerjakan. Untuk ngasih nasihat banyak, untuk ngasih ilmu banyak, untuk ngasih masukan banyak, tapi amal sama sekali gagal. Amalnya gagal. Dan itu banyak terjadi pada diri kita. Maka kita minta kepada Allah kekuatan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala yaqul laqad arabana fil kalam falam nulhin walahana fil amal falam na'rib. Kata beliau, kita ini kalau ngomong tidak pernah salah. Kalau ceramah indah, tertata itu berkata, sampai tidak pernah salah. Mungkin orang sampai sampai terkesimak. Tapi kalau sudah ngamalin amal, udah hancur kita. Kalau ngamalin omongan yang kita omongin, ini udah banyak salahnya. Enggak sama-sama yang diomongkan. Kata Ibrahim bin Adham, ngomongnya kelas amal wali, tapi amalnya amal pemulung, amalnya amal tukang lalai. Ini kelasnya kita, bukan kelasnya Ibrahim bin Adham. Ini minta wadu'i. Wa kana al-Auza'i rahimahullah ta'ala yaqul idza ja'a al-i'rab fil anfad dhahaba al-khusu' min al-qari' wa sami'. Orang kalau sudah hanya tertuju dengan penataan kata-kata, penuturannya indah, maka kata Auza'i akan hilang kehusuan bagi orang yang mendengar dan orang yang membaca. Orang yang menuturkan kalimat tersebut dan orang yang mendengar itu hilang kehusuan karena ditata. Kan banyak kita kadang kita tata dulu perkataannya, sehingga kata beliau, karena yang dibikin tersebut, ditata tersebut, bukan karena Allah dan Rasulnya, sehingga hilang kehusuan bagi pendengar dan bagi pembacanya atau penuturnya. Begitu juga ada perkataan yang mengatakan kasratu muraatin nas fil majalis tadhab nurul majalis. Kalau sudah majelis itu hanya tertuju kepada manusia, berapa yang banyak yang hadir, tertujunya hanya kepada manusia. Kalau sedikit lemes, kalau banyak yang hadir semangat, ini tadhab nurul majalis.
cahaya majlis, sir majlis ini akan hilang, tidak ada kehusuan. Kenapa? Karena fokusnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena fokusnya berapa banyak yang hadir. Berapa banyak manusia yang mendengarkan. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Yang mau majlis, majlis saja. Enggak usah lihat mau yang hadir berapa atau semacamnya. Seperti nasihat guru-guru kita, walaupun yang hadir cuma 2 batang, 3 batang, tetap kita harus maksimal dalam mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahu taala yaqul balaghana anna Isa alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengatakan, masalu man yata'allamul ilma, permisalan orang yang mengajarkan ilmu, walam ya'mal bihi, tapi tidak mengamalkan ilmunya yang diajarkan, kama salim ra'atin zannat syirran, faja'ahal makhadu faftadhat. Ini kata beliau seperti orang perempuan yang zina sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi berzina, tapi kelamaan, lama-lama ketahuan dia sedang bunting, jendol perutnya, ketahuan dia. Ini perumpamaan orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Yu'alliman nas wa lam ya'mal bih. Ini permisalannya seperti perempuan yang zina, kemudian ujung-ujungnya ketahuan karena hamil, karena bunting, jendol perutnya. Inilah nanti yang akan dirasakan oleh orang yang alim tapi tidak mengamalkan, tidak amil. Wa kadzalika, maka diteruskan oleh Sayyidina Isa, man lam ya'mal bi ilmihi yafdahahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil ashad. Ini orang-orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, nanti Allah akan hinakan mereka, Allah jatuhkan martabat mereka, Allah hinakan, Allah lihatkan kepada mereka atas ru'usil ashad. Nanti orang-orang banyak yang akan melihat dia, rupanya penipu nih fulan. Dulu di dunia alim ngajarin kita begini, ceramah gini, ceramah ini, nasihat ini. Rupanya dia serigala. Rupanya dia maling. Rupanya dia penipu. Ini ketahuan. Kapan ketahuannya? Di hari kiamat. Yauma tubla syara'ir. Di hari dibuka semua rahasia-rahasia. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Di hari kiamat enggak ada yang kuat-kuat, yang kemarin hebat-hebat. Enggak ada sama sekali, wala nasir, enggak ada juga penolong. Tidak ada pengacara. Hakim hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka hati-hatilah dan teliti niat-niat kita, khususnya bagi yang punya ilmu. Maka kita yang sudah punya ilmu, amalkan. Insya Allah kalau ilmu yang sedikit diamalkan, nanti Allah akan memberikan kedalaman daripada ilmu-ilmu yang lain, daripada ilmu-ilmu laduni. Allah akan berikan ilmu laduni dari ilmu yang sedikit kita dapat, kemudian kita amalkan. Seperti berbaik sama kedua orang tua, tidak berkata kasar, mendatangi jika dipanggil, senyum tatkala menghadapnya, tidak menampakkan wajah-wajah yang cemberut atau musam. Nah, ini diantara akhlak yang bukan hanya cuman didengar, cuman diamalkan. Kita udah berapa banyak ilmu yang kita dapat, mungkin kita bisa jadi alim kalau kita amalkan yang kita dengar, seperti sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu, awal waktu. Kita dengar bolak-balik di majelis-majelis manapun.
Cuman kita nggak mengamalkan. Ini bisa-bisa kita jadi seperti orang yang nanti paling sial, askon nas yang mal kiamat. Di hari kiamat yang paling sial. Kenapa? Dia punya ilmu tapi nggak diamali. Jangan sampai. Jadi walaupun sedikit, amalin. Walaupun sedikit yang kita dapat dari guru kita, setidaknya kita kita amalkan. Wa kana al-Hasan al-Basri yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa syaitan ila hadikum wa huwa yusalli fa qala innaka mura'in falyazid hatula." Kata Nabi, jika datang setan membisikimu tatkala engkau dalam sholat, kemudian dia mengatakan, engkau ini sholatnya murai, sholatnya pamer. Maka kata Nabi, faliyazidha, panjangin sholatnya. Faliyazidha tula. Kalau ada yang datang daripada setan, setan kan ada yang kepala hitam, min jinnati wan nas. Ini kalau ada datang nih, setan-setan nih, dia lagi sholat, oh sholatnya ria. Ini kata Nabi, panjangkan sholatmu. Di antara hadis lain, udkurullah hatta yaqulu innaka majnun wa kama qal. Sebut nama Allah, banyakin dzikir sama Allah sampai orang bilang inti itu orang gila, inti itu murai, inti tukang pamer. Bukan langsung ditinggalin. Itu salat dibilang inti riya, pamer, enggak salat. Ini bahaya. Tetap kita beramal walaupun ada yang komplain. Walaupun ada yang nyindir. Karena Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul al-amal li ajli nasriya. Amal karena manusia, beramal karena manusia, ini adalah riya. Wa tarkul amal li ajli nasyrik, tapi meninggalkan amal karena manusia, itu adalah syirik. Wal ikhlas ayyu afiya qallahu minhuma. Dan keikhlasan itu menyelamatkan engkau daripada riya dan daripada syirik. Qultu, kata Wahab Asy'arani, wa makna tarkul amali ajli nas alla yuhibba ay ya'mal illa fi mahalli yahmadhu nas fi. Maksudnya meninggalkan amal karena manusia yang syirik tadi, ini engkau tidak menginginkan beramal kecuali di tempat yang mana engkau disanjung. Ah, di sini enggak disanjung, kemudian itu enggak beramal. Ninggalin amal. Atau inti ninggalin amal, oh nanti ana takut dibilang ini, nanti ana takut dibilang itu. Ah, ini enggak boleh. Ini bisa masuk dalam kategori syirik. Yang ini muradu setan. Nah, ini emang kepinginan setan. Bagaimana orang itu meninggalkan amal. Pertama ini dibikin kayak gitu. Amal li ajli nas pertama. Lama-lama, oh inti ria. Kemudian tarkul amal li ajli nas. Ini muradu setan. Setan pengennya seperti itu. Sehingga kita meninggalkan amal. Ini emang keinginannya dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap beramal. Sampai kapan? Sampai inti bisa ikhlas. Tetap kita beramal dan kita juga memaksakan diri bagaimana Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dalam keadaan ikhlas. Dipaksain dulu. Seperti anak kecil, dipaksain. Ah, nanti terbiasa. Dia dalam beramal dengan keikhlasan. Pertamanya seperti itu. Ada gejolak di hati atau semacamnya gunjingan manusia atau semacamnya. Dan itu akan kita dapati. Tetap kita beramal, jangan sampai kita tinggalkan amal. Kalau sudah kita tinggalkan amal, ada muradu setan, ini kepinginnya setan. Setan pengen kita tidak beramal dan kita jadi teman dia nanti dalam neraka. Faliyadu billahi min dzalik. Tetap kita harus beramal sampai Allah memberikan kita kekuatan dalam berikhlas. Belajar tetap beramal dan belajar tetap beramal dalam keikhlasan. Naam. Waqad kana al-Bisr al-Hafi rahimahullah ta'ala, Allah merahmatinya, yaqul, berkata si Bisr, la yambaghi li amsalina
ayyudhira min a'malihi shalihah darrah. Enggak cocok orang model-model kita menampakkan amal-amalnya yang baik walaupun secuil, secuil aja enggak cocok. Model-model kita, kata Bishr al-Hafi. Model-model Bishr al-Hafi, apalagi model-model kita. Kata beliau, enggak seyokianya, enggak cocok, enggak patut. Orang-orang model seperti kita, kata beliau, seperti kami, menampakkan amal baiknya, walaupun secuil. Walaupun secuil. Fakaifa bi'amali allati dakhala haria fal aula bi amsalin al kitman. Maka kata beliau, wah bagaimana apalagi dengan amal-amal kita yang disusupi ria, yang kemasukan ria. Itu yang amal soleh enggak kemasukan ria. Cocoknya model kita tuh jangan sampai nampak. Apalagi amal yang kesusupan ria fal aula bi amsalin al kitman. Maka yang cocok buat kita, yang aula, yang lebih cocok adalah untuk menyembunyikan amal kita. Karena model-model kita amalnya gak bisa selamat dari riha. Maksudnya tetaplah beramal, tapi jangan ditampakin, jangan dilihatin sama orang lain. Nanti bakal banyak gejolak, tambah ente liatin, tambah ente gejolak. Apa diantara gejolaknya? Kalau enggak dipuji, sakit hati ente. Nanti kalau sudah dipuji, sombongnya innalillah. Ke model-model kita, amalnya itu kalau bisa enggak usah diliatin sama orang. Itu diantaranya kita melatih diri kita untuk ikhlas. Waqad balagana anna Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, kepada hawariyin radhiyallahu anhum, idza kana yawm shaumadikum falyudhin ra'sa wa lihyata. Kalau kalian puasa, kata Nabi Isa, falyudhin ra'sa wa lihyata, minyakin rambutmu, minyakin jenggotmu, wa yamsah safatai, kemudian basahi bibirmu, li'alla yarannas annahu shaim, agar kau tidak kelihatan kalau engkau sedang puasa, biar enggak kelihatan lemes, kelihatan seger. Tapi yang banyak sekarang orang puasa sunnah, puasa Arafah kayak kemarin, atau puasa Ramadan, waduh, mau berbuka, wah, left. Mau berbuka aja left. Makanannya udah difoto, kelihatan kalau dia puasa. Nanti doa bersama, Allahumma laka sumtu, macamnya dengan left atau semacamnya. Ini yang ada terjadi pada diri kita. Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengajarkan murid-muridnya tersebut, kalau puasa rambutnya minyakin, jenggotnya minyakin, kemudian bibirnya basahi. Biar apa? Biar enggak kelihatan kalau ente itu shaim. Cukup Allah aja yang lihat, enggak usah manusia yang lihat. Cukup Allah yang melihat. Waqad kana Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqul, khairul ilm wal amal ma khafi 'anil nas. Sebaik ilmu dan amal itu yang enggak kelihatan sama manusia. Yang sembunyi, yang tersembunyi daripada manusia, yang enggak kelihatan sama manusia. Wa kana Ikrimah rahimahullah taala yaqul, ma ra'aitu aqallu aqlan mimman ya'mal min nafsihi su' wa yuhibbu minan nas ayasufu bil ilmi wassalah. Ini kata Ikrimah rahimahullah. Ini akal rendah model apa, kata beliau. Tahu dirinya itu orang bejat, tahu dirinya itu serigala, tapi seneng kalau orang-orang mensifatnya, masya Allah ya, fulan alim, fulan soleh, orangnya ini ikhlas. Dia tahu dia ini rusak. Tapi kalau dipuji, kepalanya
besar. Padahal dia ini penipu. Amalnya penipu, amalnya riya, tapi kalau disanjung, Allahu Akbar. Kalau disanjung tambah senang dia. Kan salafuna soleh itu kalau disanjung tambah dia nangis. Kalau disanjung tambah lari. Kalau terkenal bagaimana caranya? Tertutup, enggak ada yang tahu. Sehingga kalau mereka sudah terkenal, mereka lari. Mereka menutupi dirinya. Sehingga kalau ketahuan dirinya, mereka kabur. Enggak mau ketemu sama manusia. Tapi yang ada sekarang, ayo ikhwan, ingin dipuji, ingin tenar, atau semacamnya. Ini model-model kita. Walabudda liqulubil mu'minin an tattali ala su'i sadiratih. Maka seyogianya seorang mukmin itu mencurigai daripada kejelekan niatnya, kejelekan hatinya. Dia harus mencurigai, dia harus hati-hati, dia harus mawas di diri. Wa masaluhu mislu man gharasa shauqan wa talaba ay ya'mila lahu rutaba. Ini orang-orang yang hatinya jelek, dalamnya rusak, penipu, tukang riya, tapi senang dipuji. Kepalanya besar kalau dipuji, tambah kayak malu-malu kayak gimana gitu. Ini seperti orang menanam duri, kata beliau. Seperti menanam duri, tapi pengen panen korma rutoban. Dia tanam duri, tapi dia pengen rutab. Dia pengen panennya panen korma. Wah, ini khayal. Ini khayali. Maka kita harus hati-hati daripada amal kita. Kita harus curigai. Kita harus teliti daripada niat kita agar tidak jatuh daripada riya, pamer. Tapi jangan sampai gara-gara ini nanti saya pamer, saya kehitung riya sehingga tidak mengamal. Nah, ini salah. Tetap kita beramal, tidak meninggalkan amal, dan meminta kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, diberi keikhlasan dalam beramal tersebut. Maka saya akhiri dengan kalimat Qatadah, perkataan Qatadah rahimah ta'ala, إذا راء العالم بعلمه وعمله يقول الله تعالى لملائكته عليهم السلام انظروا إلى هذا يستهزئ بي ولم يخس مني وأنا العظيم الجبار. Kata Allah, kalau melihat orang-orang alim dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya tapi dengan riya, dengan pamer, maka Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, lihat tuh hambaku, yastahzi'u bi, dia mengejek, menghina aku, walam yakhsha minni, enggak takut sama sekali sama aku, wa anal adimul jabbar, padahal aku maha agung, aku maha kuasa, aku maha perkasa. Maka cukuplah Allah yang melihat, Allah yang menilai daripada manusia. Maka jangan sampai kita beramal karena kita digunjing, karena kita diusik, karena kita dicaci. Teruslah Anda beramal karena manusia tidak lepas daripada gunjingan baik dan gunjingan jelek, dan kedua-duanya sama, tidak ada efek buat kita. Mau inti digunjing, ya inti tetap manusia. Mau inti dipuji dengan pujian yang selangit pun, inti juga masih di bumi. Engkau tidak akan terbang ke atas lah langit. Cukuplah amal itu yang melihat dan yang menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam beribadah, dan kita dijadikan amal-amal kita makbulin, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salafuna soleh sangat sangat takut dalam beramal, dalam mensucikan amalnya, sehingga ada satu soleh
satu salaf, kalau tidak salah Sayyid Umar Al-Mukhdar, adik besar anak daripada Al-Habib Muqaddam Sani Abdul Rahman As-Saqaf, beliau mengatakan, kalau aku mengetahui satu amalku, satu tasbihku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jamu satu kampungku, satu wilayahku, kata beliau, dengan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan besar. Itu kalau satu tasbih. Itu daripada mereka menjaga, daripada menutupi, daripada amal mereka, dan meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah yataqabbal salatana wa du'ana wa a'malana, wa anna Allah yakhtimu umurana bi husnil khatimah, wa anna Allah firu dunubana wa asturu uyubana wa qadhi hajatina wa balih maqasidana wa aksir amwalana wa auladana wa habib lana annas ajma'in wa tubaidil adawata kulha liyundira man kana hayya wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin wa ala hadhi niyah kulu niyatin saliha ma'mula jami'a wal akhirah bishiri min asrari al-fatiha mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.